لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قوله إذا كنت nalikane ana sapa sira iku mung kira wong kang ngingkari ala nafsika ing ngatasé awak dhewe sira nafsu sira kodarta mongko kuwasa sapa sira mampu kamu mampu ala ingkari ngatasé ingkari ala ghairi kain atasi liyani siro jadi panjenengan kudu belajar mengingkari nafsu panjenengan ojo terus dituruti mawon. Toaken nafsumu. Ingkarono nafsumu. Terimalah kebenaran sing saking Gusti Allah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ala nafsika inqaroha ala haqqi azza wa jalla. Niki kudu dilatih terus, Pak. Cara panjenengan badhe nesu, badhe duka, badhe marah. Ojo kok iluni. Karena kemarahan itu perintah nafsumu. Panjenengan rodok males-males, ojo mbok turuti males. Tolak kemalasan itu. Gih sekedih-sekedih. Mengaji jajane lamur seminggu pisan ya Pak. Tapi ngoten niku rasane koyo ujug-ujug senengane ya. Koyo jenengan sing ngaji wae. Jenengan nggih mboten nyikudu nyiapne materi ngaji. Karek lenggah tok patut kok merasa terbebani ngoten. Kenapa kranten nafsu panjenengan? Tolak. Ketika kula jenengan sedaya mulai mampu untuk mengingkari nafsu kula jenengan, nafsu kita, kita nanti mampu untuk mengingkari yang lainnya. Berawal saking niku. Jadi wong belajar ngaji tasawuf niku nggih belajar niku jan-jane. Ala qadri quwwati imani kata zilul mungkarat. Ingatasi kira-kirane kekuatan imanmu
tajil dadi ilang apa al-mungkarat kemungkaran. Ketika iman kula jenengan niku saya kuat, saya kuat, kemungkaran yang ada di dalam hati kita akan sirna. Aja mbok pikir mungkarat itu terus menegakkan kemungkaran mawon wong liya sing kudu mbok tegakne, tapi hatimu dhewe gak mbok tegakne. Bengak-bengok kon manut taat ngene Allah, tapi diri kita sendiri tidak taat kepada Allah. Hati kita penuh dengan kemaksiatan. Hati kita penuh dengan kotoran. Maka ukurannya di dalam diri kita niku napa? Ketika imane awake dhewe saya kuat, maka pelan-pelan kemungkaran yang ada di dalam jiwa kita ini akan hilang. Kebusukan yang ada di dalam kalbu kita akan sirna. Kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita ini akan hilang. Jenengan kalau masih merasakan kemungkaran yang ada di dalam hati panjenengan, nafsu panjenengan, itu menunjukkan iman jenengan masih lemah. Nah, pripun carane ben imane awake dhewe saya tambah? Nggih, sarana kados dalu menika nambahi iman, nambahi kula jenengan iling nenggene Allah. Sehingga ketika kebusukan hati kita itu mulai tercium, jenengan ngeraos nih, ya Allah, hati saya kok penuh dengan dengki ya. Itu kemungkaran, Pak. Hati saya kok penuh dengan kesombongan ya. Itu namanya kemungkaran, Pak. Yang ngeraos nih boten, lepas me hati ini rodok sombong, itu ngeraos nih, Pak. Ngeraos nih boten. Niku mungkar napa mboten, Pak? Jenengan tolak napa jenengan terus nih, Pak? Ketika hati kita sedang dengki terhadap nikmat orang lain, itu kemungkaran napa kebaikan, Pak? Jenengan sing jawab. Niku diterus nih, ngoten niku napa kudu kita hilangkan? Hilang. Ketika tidak ikhlas hati kita melakukan amal apapun, itu kemungkaran napa kebaikan? Kemungkaran. Niku diterusne napa mboten? Mboten. Jadi dibuang ketidaktulusan itu. Tapi dengan cara napa? Nambahi iman. Kekuatan iman itu kita tambahi. Sedidik, sedidik, sedidik. Dengan cara bagaimana nambahi iman? Zikrullah. Kata iling nenggeni Gusti Allah. Hati kita yang ingat kepada Allah bukan sekedar lisan kita. Zikir. Jangan makin getun. Saya sepuh awake dhewe menika yen saya. Jadi harus mulai mampu untuk menaklukkan nafsu-nafsu jahat. Kula panjenengan sedaya. Aja diingat. Jadi aja diingat. Lah, sing nom-nom, lah mulai. Sing 40, umure 40 sampai teko 50, mulai menata diri. Sing apik, sing elek, mulai harus teridentifikasi, Pak. Aku kok duwe sifat ngene ya. Aku kok duwe karakter seperti ini ya. Lek jenengan usia mulai 40 teridentifikasi. 50, 60 harus sudah jelas. Sehingga lek kudu jenengan bucal. Iku lek umure teko suwida.
Nah, mulanya pemberiku tipu dawakan ngata. Ala kodri kuwati imani kata zilul mungkar. Wala kodri dukfihi tak udu fi baitik. Dan diukur saking lemahnya imanmu, kamu hanya duduk malas di rumahmu, enak-enakan ngomong putu, dianggapnya sudah selesai hidup ini. Ya Pak, si sepuh-sepuh biasanya mulai di putu, asik ngomong putu, anggap ini dunia milik kita. Tapi jenengan tidak mempersiapkan kehidupan yang abadil abad, selamanya, selamanya. Napa mboten pareng, monggo mboten napa-napa. Jenengan ngomong putu monggo. Jenengan asik dengan sesuatu kesenangan monggo, tapi jangan lalai. Ngatenya. Hati kita aja sampai lali kali Gusti. Ketika panjenengan wayahe, oh aku wayahe zikir. Ben teleno putune wehno wong tuane. Kok jenengan melu repot ramai nunggawi. Jenengan wayahe zikir, zikir. Wayahe jenengan wayahe ngaji, ngaji budal. Jadi kadang-kadang aneh, Pak Saniki gak nanti silaturahim nebu dia repot ngomong putu. Jenengan ini pun sepuh belum diluka-luka nih. Ben anak si cilik digedekne jenengan ngomong. Saiki anak duwe anak ngomong. Iku wong tuwa pinter sih. Lan sing nduwe putu cukup lemah. Sing wis nduwe putu kok ngono pelan-pelan. Aja jenengan turu di ingkari. Wis ora tepare ngene iki. Mboten mesane, Pak. Kenapa kita nopo jenengan mboten mesane pada jenengan piyambak? Sing jenengan mangke harus hidup menghadap kepada Allah. Apa persiapan kita? Mosok meninggalkan sejenak. Lantai kulon itu ngelam saya, kulon di anak kata Mbah ini aku betul nantos ngomong. Lainnya apa mesti gaya kue kok aku bukan ngomong. Jadi gelap yang ngejak mangku ini namanya resit. Terus lo pikir, ya enak bener ya Mbah ini. Tapi tiang sepak lo ya enak bener ya. Ini aku salah satu gak lipun. Lainnya ini aku lambatan perkara sing haram. Ya wis gak apa-apa lah mubah ngomong putu. Yo kene dusane wae. Tapi ojo sampe lalai, ojo sampe terlena. Ngaten lho. Lah sekirane iso ditinggalne, Nak, Bapak tak ngaji dhisik ya, Nyo. Iya, Nakmu. Nek gak iso ya bapake pas ngumpuli ya wis gak apa-apa. Tapi kalau kita terlena dengan sesuatu yang hubungannya dengan kemaksiatan, naudzu billah, wis sepuh. Ngaten. Melampaui kemaksiatan. Nah ini ala kodri. Jadi ala kodri ufihi ta'udu fi baitika. Jadi karena diukur dan kira-kira nih kelemahan iman kita dengan tenguk-tenguk ini sing dawuh niki lho. Ta'udu fi baitika. Jadi tenguk-tenguk nang omahmu. Nunggu-nungguan enak-enak. Cara jenengan sing pensiun ya enak. Putrane wis mungkur kabeh. Katen jenengan sik oleh bayar, sik oleh bayar kok anake. Masyaallah swarga donya. Tenguk-tenguk nang dalem. Kalau jenengan pasti sehat, Pak. Jalan menuju majelis-majelis zikir. Ginopo untuk menyumpah hati. Untuk ngumpo hati nyawa idwi. Jadi korek api ini kok bukan sakit murut paling boleh digesek nih. Konjenengan cuma di rumah gimana tanpa ada gesekan keimanan dengan yang lain.
yang bukan berakal atau arep bisa mungkak ini Gusti tadi pentingnya ini aku ngerti ini zikir turun jenengan tajak wiridan ping sewu la ilaha illallah krono awur konco singkata tidak merasa berat. Coba tenjenengan tendalem bar marib sampai teko ngisa illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ping sewu yo wis kurung sewu yo niki pentingnya pun geser akhirnya terlatih keranten kulon jenat sampun nato selungguh bareng-bareng jamaah mikir la ilaha illallah la ilaha illallah pengis setunggal lewu oh maca dikir pengis sewu gak suwi di maca dini tendal illallah la illallah la lani dikir ya ampun terus wah yahten gini pengajian tok dikir tendalem jenengan catat kata mbak minimal ping 300 suwida maca la ilaha illallah ping 300 di makni saestu kalbuni pun dipun hadirakan wonten ngersanipun Allah mripate direme kupinge dipun budekne terus bar niku hadir mana Allah Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taswaya la ilaha illallah, Allah, Allah. Hati ini Allah, Allah, Allah. Mungkin jenengan ngeraus hati. Nyata. Malah kodridu fi ta'udu fi baik. Watata khos an izalatia. Akhirnya wong niku lek lemah atur meneng iso ning wong terlalu nunggu-nunggu omah meneng. Surah berdiri. Meneng, diam untuk tidak menghilangkan kemungkaran yang ada di dalam hati. Saya sepuh ora enak sing nuturi ngoten biasane kan ngoten. Kaya jenengan sing sepuh-sepuh putra-putrane pun ageng-ageng wis isine biasane mur ditaati tok karo putra semua apa yang diucapkan diibaratkan oleh putra njenengan ucapan orang tua seperti dewa seperti Tuhan maka selalu dituruti mongko nyuwun sewu Pak njenengan senajan sepuh tapi mboten maksum njenengan mboten mahfuz tidak terjaga artinya bagaimana pendapat panjenengan, ucapan panjenengan urung mesti lek bener pada saat jenengan mongko jelas mboten bener kranten nafsune terus pengin dituruti karo anak bener gak bener jenengan pokoke. Lah niki lho penyakite wong tuwa biasane lek jenengan mur lenggah mawon ten dalem tidak ada yang pernah mengingatkan tidak ada hubungan kali guru tidak enek pengajian kados ngaten sapa sing ngingatne panjenengan tidak ada lek ngaten iki jenengan demutne iya ya akhiri sampeyan ya. Ketika panjenengan sok kadang-kadang tidak dituruti kali putra yang kali apa ya apa ya apa ini keliru ya nah atas makata. Jadi pentingnya kulon jenengan sedaya kadang-kadang ya kudu medal saking dalem. Aja meneh nek panjenengan sampun ngaten sampun sepuh, tasih sehat. Ngaten. Qulu abadan mul iman hiya allati tasbutu inda liqa'i syayatinil insi wal jin. Apa yang dimaksud dengan kuatnya iman, kokohnya iman, aqdamul iman? Apa yang dimaksud aqdamul iman, kokohnya iman itu nopo?
kuwate iman iku napa? Allati tasbutu inda liqa'i syayatinil jinni wal insi. Jadi wong sing kuat kokoh imannya, orang yang selalu masih tetap stabil ketika ketemu karo setan maupun ketemu karo wujud setan manungsa atau setan jin. Yang rumangsa imane jenengan stabil maupun betul stabil. Contoh setan manungsa jenengan kondur ngaji diawe-awe wong wedok. Rohe niku cuwak. Mus putih lu pencet sementara jenengan mirsani garwane jenatan omah kaya bedong wis gak enak belas di sawah jenang dipun nyun sewu pak mas pinara darone guyonane imane kuat. Jadi tak dicobi ngoten niku kuat mboten. Stabil mboten. Insyaallah. Lah insyaallah jenenge kranten pun mboten enten sing nyoba. Lah Gusti Allah niku pun pirsa, lek kaya wontongane momo sing ngaji iki gak usah dijajal-jajal mesti gak lulus. Kurang usah dijajal, jenenge kudu dijajal mangun. Cobi enten tiyang ayu awe-awe jenengan ngoten. Tapi lek awe-awe wong ayu numpuk nyusew menek ning gene wit rambu ya jangan wedi, Pak. Sing lek wong ayu setane setan menungso tenanan, ayu tenan. Utowo setan jin tenan, Pak. Waya wiridan dicuk enek. Melayu nampak stabil pak. Pedok setanmu wong yo melayu sih untuk setan jin yo. Terus imanmu gimana pak? Kayak lu masa kuat pak. Urasa detek Gusti Allah nguji ini kuwi jelas gak iso. Terus lagi diuji nyuwun sewu. Mungkin gue sing ngaji ini boten lah. Allahumma. Setan ini wujud ongkor duit satu sewu pak. Satu sewu mau ngaji. Jenengan mikir mesti ngene, satu sewu mesti enak. Lek ngaji ben minggu enak. Setan yang muji-muji ngeten pak. Satu sewu kurang mesti enak. Ngaji ben minggu. Alah wis ngaji. Suk minggu lah, iki lah toko, suk penenek. Satu sewu. Pake ongko satu sewu. Ternyata iman jenengan hanya sekelas uang 100. Terus yang gue pernah mungkin akan jajar. Oh satu sewu orang lulus kok 1 juta. Lain jenengan pengen diuji bondo. Pengen diuji bondo, pengen juga. Lho, sugen niku nggih ujian, Pak. Nyuwun sewu. Kadang-kadang lek wis ngaji kam suwi wis gak jawab. Lek mbiyen pertama panjenengan wis sugih, nggih amin. Saiki wis ora mau jawab wis. Wis manut terus sugih yo monggo, ora yo monggo. Artosipun ngeten, Pak. Allah nguji sugih den awake dhewe. Sugih niku ujian. Jadi nek pengen lulus diuji ngatur lo, yang nyuwun saya lanjutan pengen iso dadi ujian suki, ujian cili-cili ni ku jangan udah lulus. Coba kadang-kadang panjenengan tolak, ngatur lo, mungkin saya ketahui ura iso nolak panjenengan arep nolak 1 juta, mungkin betul lo. Belas, coro malaikat, ala-ala serasa botakon. Aku jawabannya berseru.
Malaikat ora usah dadak teko nang ulama wae disebut jawaban. Ya. Mali sing diarani abad damul iman napa? Jenengan kok sakit ngukur dhewe nggih. Yang dimaksud orang yang kokoh imannya adalah orang yang selalu tasbutu ngaten indal qai syayatin min jinni wal insi. Wong sing tetep stabil. Kulo mboten perlu cerita. Kulo biasa Pak Buji ngoten niku biasa. Dan kulo mboten kuwon ngoten. Aku kaya wiridan pedok mboten kuwon dan ning dililing ngoten niku nggih. Ya wis biasa padha setane rasa jarak anak. Ya kulo yang ngomong ngoten mon padha setane ora sah ilang lilingan. Yang ben kelingian maksudnya ini itu setan jin mulai ketemu harus setan insi menungso, buhujudnya nopo kemawa ngatakan, ya alhamdulillah aku mau cerita ini ganteng, kalau mesti sing rawuh sakit mampu kan, versi ngewir ini kan atas ibu kalau nantos ngalami ujian-ujian sing atas mekaten alhamdulillah kan iku sholok ngatakan dilulus nih ini sing dimaksud aqdamul iman ya Allah titas budu inda nuzulil balaya wal afat sing nomor kalih wong sing kokoh imannya itu siapa ngaten wong sing tetep ketika turunnya ujian musibah dan atas diuji mboten. Jangan terus diuji dong badan. Sing rawon itu sedoyo nopo ujian kabeh pak. Sing rawon itu sedoyo duwe masalah. Ujian masalah niku ujian. Jenengan tetep kokoh nopo goyang. Bisa ngertos jenengan biangka. Jadi ketika terjadi uji masalah ekonomi, ada tidak keputusasaan di dalam hati kita? Ya Allah, aku kok diuji kaya gini. Wabut menung. Ya, lihat cerita ini mau mengeluh, ngoten mau ini sudah masalah. Tapi cek budal ngaji, lumayan. Tapi ngaji ini budal itu taruh sengkrah. Aku ini rasa gagah, belas. Aku ini uang kena ujian itu kok ketawis Pak. Ini bisa tangan loro ini bisa sengkleng itu Pak. Kepleng itu, kepleng itu Pak. Tapi lah uang ini pas wayang ujian penak ini bisa coba cek ndek dodone sik melakukan ini Pak. Ini Pak Pak wakmu kok tak sawang sesemeringah ini ya Pak. Baik oleh arisan Pak. Oleh arisan ini kaya uang bunga ini Pak. Kata sih pun boleh arisan, boleh dingin cinta penak, ya tetap stabil mau. Dua-dua, ya semua nopo wiran di dua, yo motor niku, niku jenenge nopo. Tas butuh indah nuzul bala ya, wal, kata ni, jadi bal apa? Yang di dua, yang motor niku nggak? Tadi dua yo, tadi wes kokoh iman itu. Berarti pada berarti udah nanti bocil ya santai mau rokokan Pak Wei di bukan di kerja mungkin bocil mau nunggu ya orang susah ini yang apa susah santai dia nggak tembak nabo tidak terus jalan nyekel batuk itu jalan jenengan bisa berarti pun dari garwane waktu itu jalan ngeten gitu ngeten betul loh aku tanya kok ngeten betul pura kokon jadi terus gampang ngeten malam jalan sampai natas di pentil bujone terus sampai raleh turun ke rumah oh nincak kono ini apa kan jadi rumah nanti tuh.
wali-wali ini Gusti Allah ini Pak. Ya orang jadi wali ini duwe lak ngerti lakone wali gitu Pak. Wali-wali ini Gusti Allah ini biasa Pak. Digeremungi bojone ini pun biasa. Malah kadang-kadang guyu. Jadi kula natos didawi kali salah setengahipun guru yai gitu. Jadi yai ini ku garwane kan kali. Nah terus ibu sepon ku dereng perso trayowali ngeten lho trayowali jenengan mlan rasa coba-coba nek bojo loro ora dadi wali ya dewas remo banget kuwi dadi siji aku kudu sange kenek aku wis emper koyo ngontrol karo bojo loro minus ya tetep gitu ora yo bombo ibu sepon ku dereng siap dikabari dereng siap ya delik-delik ngoten niku Pak gitu. Tapi delik-delik ane wali niku mboten kok terus atine ngene mboten ya wis biasa dene. Dene konangan yo sembuh kok. Lah wis aku duka pripun akhire konangan kok. Lah mosok konangan ngoten wis garwa wis mulai Pak. Oh jebul pikir bojone wali pun nggih lek duka yo wis medeni Pak. Ngoten nggih sowan ta. Lah pas waya beritu kan. Ngoten niku Pak, garwane pun duka niku. Lah itu yai niku nyuwun sewu Pak. Sakit ngojo. Kek kopi ae niku direng ning ngoten. Kopi ae ireng direng nih. Aduh. Mohon iku guyon lah niku. Iku guyon. Sampe yai sampe nyeritakaken ngoten menika. Tanpa bukti. Akhire bunyai sepuh niku ora sida duka Pak guyu ngerti garwane kok biaya diringne. Aduh. Aduh mohon iku jane umur. Jelas sakit Pak Eksen ngarepe bojo sing ngamuk ngoten niku. Mohon jenengan bar niki lek nyoto itu jenengan wis aku damul iman. Kokoh imane Pak. Wis ora mingkon mingguing tenanan. Isi namu Allah nang atine Pak. Kadang kapan diurik ning bojone atine belas gak sumo, gak piye-piye, gak susah yo gak piye-piye. Saya bojone jenengan seger, legep. Prabu ki nesu. Ya nesu, iya gak apa-apa, ya nesu wadih. Lah urusannya apa? Sampai nesu-nesu, aku urusan kulu-kulu, aku tak pangan. Lah ketimbang aku murkun gak ngurungani ceritamu. Aku mau uring-uring, ya lu, tak tak padang sih ya. Ekspresi ini ekspresi mboten punya beban. Sakit gak? Kurang iso Pak. Ini ku tengerin jenengan apa ide sik dereng aku damel iman. Tapi wali-wali niku Gusti Allah, kula ngertos saestu ngoten lakon-lakon ngoten-ngoten niku ngertos. Ya Allah. Lagi awake ide diseneni bojo wis ora iso turu. Wis klipeng wis ora doyan mah. Ayo. Sakit Pak. Betul saya insya Allah tidak orang iso ngotot mau kan. Jadi Allah itu tak butuh indah tujuh lebala ya walafat. Akdamu imanik. Jadi tetap beimanmu kokohnya iman lah sabat lah fatat il iman. Jenam. Nyun seru kokoh imane. Kok ora tetap lah sabat. Ya ojo ngaku-ngaku lah iman. Nek ngene iki mari awake dhewe ngrasa Pak. Beh. Beh aku rene apa-apa iki Pak iki ngikip. Apa rumah sampe sana apa-apa nih. Sik rene ngene apa-apa iki ngikip kok jenengan Pak kula rene ngene apa-apa nih. Bendel bojo si goblok. Disenani bojo si goblok.
Bojo itu wali-wali itu ngoten niku, Pak. Pak, Mas, piye, Mas? Anak itu suwi renek panganan. Roti nintek, susu nintek, apa-apa nintek. Iya, Dik. Lutru. Budal nang masjid. Jadi budal nang masjid itu mboten kok nyuwun sewu, Pak. Dengan keputusasaan mboten, ya wis timbangane bojone gelo nyawang dhek. Budal nang masjid. Jenengan budal nang masjid kan gelo. Kita itika apa yang hindari bu? Ini bentuknya temeriku pak. Podo lakonnya podo. Wali ini Gusti Allah ngoten. Diuling-uling bujunya Buddha dan masjid. Buddha dan masjid ini kumbuatan ngati ini gelo. Tapi nyungun dengan Allah. Tapi jendengan kula ngantin ini. Buddha dan masjid nama itu ini. Kenapa? Jawaban yang tepat. Lalu baru ini dimakai latihan ke? Latihan ben, deh aku senang ono tadi jajal kaya apa ngoten niku jajal pak ya golek tuh atiku jik ngene bae enten iki wae sing pasti gremengi bojone enten sing budal niku enten pripun pak rasane pripun pak ibu iso mumet dan sing ngoten nggih pak. Berarti lek ngono imane urung. Imane urung. Adamu imanik la sabata. Ngono. Iman sing kokoh niku kudu bener. Lek ora tetep, ngoten. Iman sing kokoh lek ora tetep. Di iman sing kokoh lek ora tetep nganti wau kan dadi tasbutu inda liqa'i sayatil jin wal insi tasbutu inda nuzulil balaya wal afat. Iman sing tetep niku tetep lek enek masalah problem musibah ketemu karo jin wong jin setan tetep ndak berubah. Lek jenengan rumangsa kokoh imane tapi kok ora tetep aja ngaku-ngaku iman. Yep. Yep, pengen. Kokoh napa rasane lemes, Pak? Lemes napa kokoh? Apa meneh lari-lari kon jenenge Pak santri niku lho, srene kiai niku ati iso dongkol lho Pak. Lha ngono kok jenenge imane kuat ngene lho. Iman sapopo karo dene. Tapi iso nani ya. Wis jane ya iki kudu nek alhamdulillah aku ditukani. Jadi mane kula dhewe ya belajar Pak. Aku arep belajar. Dilem karo bojo dadi urip-urip karo bojo ya tak ajari galingan iki lakone wali sis bene sami sunah era tak guyu lan so. Nah niki mangke enten tak apa Pak bar niki mangke enten minggu ajeng gak kula terangke dadi ngajeng wong niku mangke sampun ditarik kali Gusti Allah pun mboten ngrasakne koyo wali-wali mboten niku mboten kok gae-gae kok kopiah dikenekne mboten niku nggih mboten gae-gae ben lucu mboten Pak tapi ngoten niku nggih sampun lampah sing kali Gusti Allah dilampahne ben ampri iso dadi ngoten niku niku luar biasa mangke nek pun estu-estu iman sing pun kenceng sak estu kali Gusti Allah badhe dinampak ning uripe awake dhewe niku mangke contoh-contoh atasan. Dan itu sangat luar biasa. Lo sampai kadang-kadang meri izin. Kok kita itu wimayu. Ini kalau dino-dino ini senang ngeluh. Kalau aku nyeteli wayang goro-goro ini. Aku ngaji ini bagus. Aku pengen mak menurut ini. Bagus ini aku buat sih. Jadi ini aku wali Pak. Omong tronyang-tronyor ngoten mawon sinten mawon urane sing iso ngalahne lho Pak. Niku ucapan-ucapan yang di luar batas manusia Pak.
Senajan ketok ini ku telonyo orang, tapi ini ku nyuwun sewu. Satu nilai-nilai yang luar biasa. Kadang-kadang telonyo orang ini kiai, telonyo orang ini wali-wali ini Allah. Ini ketok ini kaya telonyo orang, tapi sama pes. Dan sing aneh ini ku pak, telonyo orang ini senajan ini ku menyakitkan lek durung sing ngomong ini jenengan, lek sing ngomong ini wali ini Gusti Allah, ini ku gak jadi ngelarak ini. Ya aneh lah. Ya contohnya yang termawan. Nek kula ngojoki jenengan, jenengan mboten nesu to. Lah, iki lho. Tapi nek sing ngojoki kancane jenengan. Jiwa pasti bisa ngobrol. Contohnya ngoten meniku. Jadi ketika orang yang dekat dengan Allah, ucapannya tidak menusuk di hati. Nah ini keren, mau sing gelo kali Rasulullah ini mboten wonten pak. Artinya gelo sakit hati mboten wonten. Lek pegel krono Kanjeng Nabi itu sebagai rivalnya orang-orang kafir. Ini kok nanti dia wong kafir, ini wong Islam pegel itu meniku-niku. Tapi ucapan Rasulullah tidak ada yang menyakitkan. Nah ini wali-wali ini Allah. Saya cedek kali Gusti Allah niku. Lisani pun akan semakin terjaga. Kita koyo telonyoran, tapi orang larang ni. Yang nafas panggil dan suan yai, yai ni enten lek dawu ni masal. Wadang misu misu enten ni. Tapi lek enten ku sing ngomong jenengan pulang enten ni, yo iso jadi blind. Masa tamu ni ku lek cara ni mangga dia ni bukan saya nyur saya. Ini kita pun sedo nih. Gua dari gua sampai tamu nih gua emang gak nengok loh, diuntal. Cara gua loh, diuntal loh. Bisa tapi. Eh, gua nambah dong. Ya Allah. Tapi gua tadi musik di kongkong gua ibu tadi kilo, Pak. Gimba? Nanti ya semua gua mau tenang. Masya Allah. Senajan kita yang ngomong kita kasar, tidak menyakiti. Ini kuno. Mungkin karena ketulusan mana itu. Tapi awak itu ngomong halus. Bujuni jenengan si tersinggung loh pak. Bu, aku tak pengen ngomong. Mesti ana opo-opo iki. Mesti halus-halus, semoga si tersinggung. Kok ngoten pak? Sebabnya nopo? Hati kita masih jauh dengan Allah. Oh, pilihan. Jadi ya, dengan lah, sudah merasa kokoh imannya, kokoh hati ini pun, ya monggo. Yang pun tengok-tengok rumah monggo. Tapi lah, dengan rumahos dalu meniko aku ternyata belum ada apa-apanya. Monggo, sing istiqomah. Kulo ajak memahami tentang ilmu, ayo bareng-bareng takaruh nyeduh niki Allah kali zikir. Mugi-mugi kulo njenengan sedaya ditakdir ni saged istiqomah. Amin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa bina husna. وَمُعَافَاتِ مِنَ الْفِتَنِ رَبِّ فَانْفَعْنَا بِبَرْكَتِهِ وَبِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِ وَأَمِرْنَا فِي طَرِيقَتِهِ وَمُعَافَاتِ Rabbil Alamin, berkatin, wadinal husna bi hurmatin, wa amidna fi tariqatin, wa mu'afatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa 'allamtani wa ridduhu ilayya anda hajati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.